Dan hari ini juga kita dapat kehormatan kehadiran Kapolri dengan beberapa pejabat-pejabat teras, karena dalam penyelenggaraan pertahanan negara TNI dan Polri harus bersinergi dan bekerja sangat erat menghadapi tanggung jawab bersama. Karena itu Bapak mohon izin dalam kesempatan ini kami Polri sangat mendukung penuh kebijakan konsolidasi kekuatan pertahanan negara, utamanya pengembangan sistem pertahanan negara yang sedang disusun dan menjadi roadmap dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2045. Konsolidasi komponen pertahanan yang baik dan sistem pertahanan negara yang modern harus terwujud demi menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia. Karena itulah saya mengundang Kapolri, karena polisi adalah bagian yang sangat penting dari Hanka Merata. Kekuatan mereka 430 ribu. Dalam keadaan perang, itu teoritis mereka bisa menyumbang 400 batalion. Dan karena itulah mau tidak mau kita harus selalu kerjasama dengan mereka, dan mungkin kita tingkatkan latihan-latihan. Jadi saudara-saudara, Hanka Merata mensyaratkan kekuatan real kita harus kita organisir dengan baik. Adanya TNI sama Polri itu menegakkan kedaulatan negara.